Eling tambah. Akademi gitu. Kurang kayak sarjana hukum dia. Terus apa? Pembuatan rumah yang sederhana. Seorang pria warga desa Berjel, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, mengalami nasib yang cukup miris. Pria tua yang dulunya dikenal hidup berkecukupan, bahkan diketahui lulusan sarjana ini terlantar dan sakit-sakitan tinggal di gubuk reot yang tak layak huni setelah 5 tahun lalu rumahnya terbakar. Pria tersebut adalah Supeno, warga desa Berjel, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Di bawah pohon besar inilah Supeno sehari-hari hanya tiduran dan duduk karena kondisi tubuhnya yang sakit-sakitan sehingga tak mampu mencari nafkah sendiri. Supeno yang hidup seorang diri tanpa istri dan anak ini setiap hari hanya tinggal di gubuk yang tak layak tinggal karena gubuk yang ia tempati terbuat dari bambu yang kondisinya sudah rusak. Dalam kesehariannya, kakek Supeno hanya menunggu belas kasihan tetangga kanan kiri yang masih mempunyai rasa peduli kepadanya untuk memberikan makanan dan minuman sejak 3 tahun terakhir pasca mengalami kecelakaan lalu lintas yang membuatnya tidak lagi mampu bekerja. Warga sekitar mengetahui kondisi ekonomi kakek Supeno sebelum rumahnya terbakar. Dia tergolong orang yang mampu dan berpendidikan. Bahkan dia adalah seorang sarjana. Namun 15 tahun lalu, rumahnya terbakar habis. Dan 5 tahun lalu, mengalami kecelakaan lalu lintas. Kepedulian warga terdekat dan pengurus lingkungan untuk membawanya ke panti jompo atau dinas sosial ditolak oleh kakek Supeno karena tetap ingin tinggal di gubuk bambu yang saat ini kondisinya sangat memprihatinkan. Namanya siapa? Lestari Nurhana. Dengan Pak Supeno ini hidup seperti ini sejak kapan? Ya kurang lebih 6 tahun. awalnya dulu seperti apa ceritanya? Mungkin ada. Awalnya ya bagus, kan kebakaran. Awalnya dulu orang punya. Iya. Dia punya saudara nggak? Di sini nggak ada. Adanya di Surabaya katanya. Terus, memang dia warga asli sini. Iya, asli. Terus selama ini yang ngasih makanan atau yang ngasih apa itu ngasih perhatian itu siapa, Bu? Bu Titik. Bu Titik itu ya keponakan. Masih keponakan. Iya. Terus untuk dari desa atau kelurahan selama ini udah ada perhatian? Udah. Udah ada. Iya. Terus ini kenapa, Bu, nggak dibawa ke dinas sosial atau ke panti? Orangnya nggak mau. Ceritanya seperti apa, Ibu, sebelum kondisi seperti ini? Kebakaran, ceritanya gitu aja. Kebakaran kan terus langsung dibikinkan Pak Lurah. Tidak mungkin dulu-dulunya dia pendidikannya, iya. Terus dia orang kaya, itu seperti orang apa? Kaya, sarjana hukum tuh. Terus ya habis kuliah terus sakit itu. Barangkali ya nggak kuat. Habis menjalankan lurah nggak jalan lurah? Nggak jalan lurah, nggak tahu mau jadi apa pun. Iya. Tapi selama ini dengan masyarakat sini ada komunikasi nggak, Pak? Ada semua, kalau sore yang ngirim gantian kok ya. Kalau malam itu kan pagi Mbak Tuti, siangnya Mbak Tuti, juga malam juga Mbak Tuti. Tapi memang kondisinya sakit ini sejak kapan? Iya, kecelakaannya ya sudah lama, 3 tahunan. Kan ini baru kecelakaan. Habis rumahnya terbakar terus ya? Iya, dia kan ke Ngoro jalan, di jalan raya itu terus serempet mobil. Tapi dulu kerjanya? Belum kerja, terus dia kan bingung. Nama lengkapnya? Nama saya Rahsana Malikit. Mas, langkah ke depan dari ACB sendiri nanti apa, Mas? Mungkin jangka pendek seperti apa? Jangka pendeknya kita yang diperlukan ya, yang melihat kondisi sekarang bapaknya, gizinya yang harus dicukupkan, jadi keperluan nutrisi dari pangan, dari kesehatan juga. Sempat sakit kemarin ya, otomatis yang perlu ditangani lebih awal, lebih ini kita selalu kawal di kesehatannya. Kalau kehujanan ya sudah dihabiskan pada warga untuk pindah ke dalam karena kita lagi musim hujan seperti itu. Kesehatan yang lebih kita jalankan awal itu. Nah, kepengennya dari Mbah ini kebutuhan perut, kebutuhan makan tercukupi. Imunisasi dan yang lain untuk yang jangka panjang ke depannya ini kita masih menggalang dana untuk pembuatan rumah yang sederhana gitu, agar hidup layak dan mungkin terpenuhi juga untuk kebutuhan sehari-harinya. Insya Allah dari ACB juga siap support dari kebutuhan pangan setiap harinya. Jadi kita pantau, disini akan dibangunkan sebuah yang sangat sederhana, bisa nanti dipantau sama masyarakat sini perkembangannya gimana setiap harinya, melibatkan dari RT setempat, dari kelurahan. Mungkin bisa diceritakan sedikit latar belakang Pak Supeno ini? Pak Supeno, yeah. Pak Supeno atau yang biasa dipanggil Mbah Supeno ya. Yeah. Nah ya di sini latar belakang dari sebetulnya dari orang yang mampu ya, orang yang berkecukupan seperti itu. Jadi memang dari latar belakangnya seperti itu, banyak yang keinginan yang belum tercapai, belum juga sarjana sebetulnya. Sampai tahun 2015 itu mengalami kebakaran di sini dan sampai sekarang juga belum menikah, statusnya masih muda itu, masih berjaka, tapi dalam kondisi yang seperti ini tidak ada yang mendampingi, tidak ada yang ini, hanya keponakan dari Mbak Supeno ini yang merawati. Tapi ya nggak selalu 24 jam lah, mungkin pagi atau ini malam, jadi kurang perhatiannya.